karena memang itu kan dianggap pertemuan, ya pertemuan suci antara Raja Jawa dengan Raja Laut Selatan, dan pertemuan mereka dianggap juga akan bisa mempengaruhi kemakmuran, kesejahteraan ya masyarakatnya gitu. Jumenengan menjadi prosesi budaya yang setiap tahun diperingati dengan meriah di Solo, Jawa Tengah. Istilah yang diambil dari bahasa Jawa Jumeneng yang bermakna berdiri ini merupakan peringatan naik tahta raja dan adipati Jawa. Di balik prosesi budaya yang dilakoni dan berbagai atraksi yang ditampilkan, ada ritual sakral yang harus dilakoni mereka yang terlibat. Laku khusus itu ada yang dilakukan sebelum ataupun setelah prosesi Jumenengan dilakukan. Sebelum Jumenengan, misalnya memberikan sesaji kepada para leluhur di empat penjuru mata angin. Atau kewajiban berpuasa dari para penari Bedoyo Anglir Mendung yang tampil dalam pertunjukan. Di mana ada makna mengapa para penari itu haruslah mereka yang belum menikah. Tribun Solo Stories mencoba mencari tahu kisah di balik Jumenengan. Peringatan satu tahun kenaikan tahta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 di Pura Mangkunegaran pada 1 Maret lalu menjadi salah satu peringatan Jumenengan terbaru. Pengamat budaya asal Solo yakni Tunjung W. Sutirta mengatakan Jumenengan memiliki nilai kebudayaan dan kesakralan yang tinggi. Jumenengan diambil dari kata Jawa Jumeneng yang berarti berdiri. Dalam arti harfiah kekuasaan raja, kata Jumenengan adalah peristiwa naik tahtanya seorang raja. Di mana rakyat mengakui sang raja atau penguasa yang naik tahta kokoh berdiri menjadi pengayom mereka. Raja yang dijumenengkan pun akan melakoni sejumlah tirakat atau laku khusus sebelum peringatan Jumenengan dilakukan. Laku khusus tersebut ada yang dilakukan sebelum ataupun setelah prosesi Jumenengan dilakukan. Sebelum Jumenengan, misalnya memberikan sesaji kepada para leluhur di empat penjuru mata angin. Sesaji atau sajen diletakkan di sisi utara, selatan, timur, dan barat. Hal tersebut dilakukan lantaran memiliki makna, yakni meminta keberkahan dari Yang Maha Kuasa juga kepada para leluhur. Di era kerajaan sebelumnya juga ada laku spiritual lain. Misalnya, sang raja yang dijumenengkan harus melaksanakan salat Jumat sebanyak 5 kali secara berturut-turut pasca jumeneng atau naik tahta. Sebelum ditasbihkan menjadi raja, ada juga adat khusus di mana calon raja dilarang keras untuk datang ke makam sang ayah tatkala mendiang raja sebelumnya meninggal. Lebih lanjut, Tunjung mengatakan mengapa Jumenengan menjadi prosesi yang sangat sakral dalam lingkungan Keraton Jawa. Dalam mitologi Mataram Islam, seorang raja diyakini bukan hanya penguasa dunia, tapi juga penguasa dunia spiritual. Seorang raja dalam Mataram Islam disyaratkan memiliki sifat wicaksono dan waskito.
Wicaksono berarti seorang raja bisa melakukan semacam dialog batin dengan para leluhurnya. Sementara Waskito mengetahui segala hal yang mengetahui kedepannya. Dari dua sifat itu, seorang raja dituntut harus bisa memelihara dunia batin dan spiritualnya. Seorang raja di dalam Mataram tidak hanya menata dunia fisik, tapi juga mampu menata batin. Kalau di era kolonial dulu, misalnya seorang raja itu naik tahta, itu harus apa itu katakanlah sumpah setia pada Ratu Wilhelmina, misalnya semacam itu kan itu era kolonial, macam itu. Jadi ya istilahnya kepiaan. Jadi dideklar kepada publik, diikuti oleh tentara dalam, abdi dalam, kaulo dalam, dan pejabat-pejabat yang ada pada waktu itu. Jadi di era kolonial juga seperti itu, di era kemerdekaan juga hadir, misalnya itu pejabat-pejabat, dan ada sentono, ada di dalam. Intinya itu adalah mendeklarasikan bahwa inilah sosok yang sedang jeneng. Jadi seorang noto atau seorang pati kalau untuk negara seperti itu. Ya, setiap rezim itu mempunyai atau menciptakan satu tradisi sendiri. Tetapi biasanya itu melakukan, itu kan Mataram Islam ya, jadi begitu setelah Jumenengan itu memang ada semacam kewajiban untuk sholat Jumat secara berurut-urut 5 kali, dan itu tidak boleh tidak boleh tersela. Jadi 5 kali Jumat itu berurut-urut itu harus melakukan sholat di Masjid Agung misalnya begitu. Seperti itu. Prosesi Jumenengan juga tak lepas dari pertunjukan tari yang tak kalah sakralnya. Dalam prosesi Jumenengan, tak sembarang tarian Jawa yang boleh disuguhkan pada raja dan keluarga kerajaan. Tari Bedoyo Anglir Mendung menjadi tarian yang hanya bisa dibawakan di acara sakral tersebut. Diiringi gamelan kenyut mesem, penari terbaik akan menyuguhkan tarian yang hanya dipentaskan setahun sekali ini. Bahkan dalam keyakinan Mataram Jawa, saat tarian ini disuguhkan, sosok mitologi Nyi Roro Kidul hadir ke dunia untuk menyaksikan. Itulah mengapa tak kalah dengan sang raja, penari pun punya syarat khusus dan harus melakoni ritual tertentu. Ya, halo Tribuners, dan saat ini saya akan mengajak kalian untuk pelajari tentang tari Bedoyo Anglir Mendung yang kemarin itu sempat ditarikan di momen Jumenengan KGPAA Mangkunegaran ke-10 yang pertama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu dosen tari ISI, yakni Ibu Sri Rohana. Yuk, seperti apa obrolannya, kita simak berikut ini. Esensinya dengan prosesi tinggalan damblem yang atau yang kita kenal dengan Jumenengan itu, bahwa itu adalah semacam puncak acara di keraton ya. Di situ bahwa yang hadir itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, misalnya sentono dalem, abdi dalem itu harus menggunakan pakaian dan atribut yang sesuai dengan kepangkatan
termasuk tempat duduknya, tempat untuk pisowanan itu juga sudah diatur. Baik pakaiannya, baik tempatnya itu sudah diatur. Kecuali untuk tamu undangan yang berasal dari berbagai kerajaan itu memang khusus. Atau tamu undangan yang berasal dari pemerintahan itu memang juga khusus. Nah, yang menjadi inti acara jumenengan itu adalah tarian atau bedoyo ketawang di dalam Karaton Surakarta. Kalau di Mangkunegara namanya bedoyo anglir mendung, karena ini adalah puncak dari acara jumenengan dalam, yaitu menyaksikan bedoyo ketawang yang dilakukan oleh penari-penari yang masih suci, yang masih gadis dan tidak sedang halangan atau tidak menstruasi begitu nggih. Dari tarian ini adalah merupakan gambaran dari proses kehidupan manusia. Jadi merupakan pembelajaran bahwa manusia hidup intinya adalah mulai dari lahir sampai meninggal dunia atau menghadap Yang Maha Kuasa. Nah, semacam keyakinan bahwa Ratu Kencanasari atau yang dikenal oleh orang Jawa Ratu Kidul yang berada di Segoro Kidul itu akan hadir. Karena Ratu Kidul itu berdasarkan keyakinan keluarga Keraton Mataram semasa Panembahan Senopati itu menjadi istri spiritual dari Panembahan Senopati. Hanya kemudian setelah era Pakubuwono 10 itu dianggap ibu. Nah, ini jadi Ratu Kencanasari itu bukan dianggap istri spiritual tapi ibu spiritual dari raja-raja Surakarta sampai sekarang. Dan itu diyakini bahwa beliau hadir di tengah-tengah acara tinggalan dalam jumenengan itu melalui, atau orang Jawa mengatakan Ngang Slupi, salah satu penari bedoyo ketawang. Dan konon orang-orang yang memiliki kawas kitan itu akan melihat salah satu penari itu memiliki cahaya yang berbeda, memiliki gerakan-gerakan tari yang berbeda dengan 8 orang yang lain. Nah, ini bahwa tanda-tanda Ratu Kencanasari atau Ratu Kidul itu hadir di tengah-tengah tinggalan jumenengan dalam. Maka karena ini, satu, dihadiri oleh Ratu Kencanasari, dua, bahwa inti dari jumenengan adalah mendirikan tari bedoyo ketawang ini, maka para tamu pun harus hikmat mengikuti selama lebih dari 2 jam ya. Itu tidak boleh berbicara sendiri, tidak boleh makan, tidak boleh ngomong-ngomong, tidak boleh minum, tidak boleh merokok dan lain sebagainya, dengan hikmat mengikuti acara, yaitu menyaksikan tari bedoyo ketawang sampai selesai. Jadi itulah inti dari acara jumenengan dalam yang penuh dengan kesakralan. Bedoyo anglir mendung itu memang sebetulnya tarian yang khas Mangkunegaran, ya, gaya Mangkunegaran, karena tari itu disajikan hanya ketika penobatan adipati di situ atau ulang tahun, ya, ulang tahun penobatan adipati. Kalau ya lebih kita kenal dengan jumenengan dalam gitu. Dan tari itu memang diceritakan sudah mulai ada sejak Mangkunegara pertama.
Bahkan tari itu sebetulnya sebuah monumen perjuangan Raden Mas Said atau Mangkunegara pertama. Jadi itu sebuah monumen perjuangan beliau ketika menghadapi, sebetulnya tidak selalu menghadapi Belanda, karena waktu itu perangnya juga dengan saudaranya sendiri, Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono gitu. Sebetulnya saya melihat ada paling tidak ada tiga itu momen perjuangan terus bagaimana kekuatan itu terintegrasi di Mangkunegaran, karena di Mangkunegaran itu kan ada Semboyan juga Nebu Sakyun itu mereka harus bersatu, harus kuat gitu ya. Dengan itu mereka menghadapi banyak kendala gitu. Jadi tidak hanya berjuang saja, tapi kekeluargaannya sangat kuat. Dan ini sebetulnya bisa dilihat Mas, tanah-tanah yang dulu merupakan wilayah Mangkunegaran sampai sekarang itu masih punya kedekatan dengan Mangkunegaran yang luar biasa. Nah, Semboyan yang lain sebetulnya ada Tiji Tibeh, ya, Mukti Siji, Mukti Kabeh, Mati Siji, Mati Kabeh gitu. Dan itu menjadi satu Semboyan yang meneguhkan semangat, ya, semangat para prajurit Mangkunegaran sendiri pada saat itu untuk berjuang melawan ya musuh, ya terutama sebetulnya Belanda waktu itu. Ya kalau dari pertunjukannya mungkin ada persamaan kalau dibandingkan dengan ada Bedoyo di Mangkunegaran, ya masih di Mangkunegaran ada Bedoyo Bedah Mediun. Ya kalau seperti kita tahu, kalau Bedoyo di Mangkunegaran itu kan penarinya hanya 7 penari perempuan, ya, yang menggunakan busana yang sama, rias yang sama, begitu. Tapi kalau di keraton, kita tahu Bedoyo Ketawang. Ini hampir sama dengan Bedoyo Ketawang kedudukannya, ya. Kalau Bedoyo Ketawang itu juga hanya dipertunjukkan ketika penobatan raja atau ulang tahun penobatan raja, gitu. Kalau di Mangkunegaran, Bedoyo Anglir Mendung, tapi di Mangkunegaran di keraton Bedoyo Tawang gitu. Jadi hampir sama, tapi jumlah penarinya memang berbeda. Rias penarinya juga berbeda. Ya, busananya juga berbeda. Jadi kalau di keraton, karena Bedoyo Ketawang itu dimaknai sebetulnya pertemuan antara raja dan ratu Kanjeng Ratu Kidul itu, mereka maka penarinya dandan pengantin, dipaesi dodotan, ya dodotannya juga khusus. Kalau di Mangkunegaran tidak, ya. Jadi di Mangkunegaran karena maknanya tadi adalah tetap perjuangan, jadi tetap perjuangan, nilai perjuangan itu yang diutamakan di dalam karya itu. Maka itu sebetulnya monumen peperangan, apa ya, karena ada 3 monumen itu, atau Sito Krapyak, yang karena beliau punya 3 catatan, kebetulan semua dibuatkan monumennya dalam tarian. Ya, ada Bedoyo Dirodometo, itu juga sebetulnya monumen perang yang mereka yang dilakukan Raden Mas Said. Ya, tapi busananya tetap busana Bedoyo, Mas. Tapi rasa keprajuritan itu sebetulnya tampak dari geraknya, ya. Rasanya ada kesan gagah, ada kesan ini, ya, mungkin lebih percaya diri, karena kebetulan saya juga dulu pernah ikut belajar tarian itu, meskipun tidak menari langsung itu, tapi memang tari gaya Mangkunegaran itu relatif lebih gagah gitu, mungkin lebih dekat dengan gaya Yogyakarta, di mana gaya Yogyakarta juga lebih
rasanya maskulin daripada keperempuan, nah tidak daripada feminim gitu. Nah, Solo itu sebetulnya lebih feminim. Ya, jadi dipandangnya begitu ada memang perbedaan. Ya, ada yang pakai panah, ada bahkan di Beda Metiun itu pakai pistol, Mas. Ya, pistol kecil itu ya. Ya, karena itu juga sebetulnya sejauh ini saya melihat di Mangkunegaran itu memang penekanannya tetap pada nilai-nilai keprajuritan, nilai-nilai perjuangan. Bahkan diceritakan di dagbooknya Raden Mas Said waktu itu, prajurit-prajurit perempuannya itu kan sekaligus sebetulnya juga penari. Jadi bahkan mereka menari tayub, ya, yang dulu lebih dikenal sebagai penari tayub, itu juga mereka prajurit-prajurit gitu. Jadi lebih memang mungkin siap bertempur setiap saat gitu. Meskipun diceritakan kalau di sela-sela pertempuran istirahat itu mereka ya tadi menghibur diri dengan tayuban gitu-gitu, menghibur diri. Itu diceritakan seperti itu. Ya, sebetulnya kalau kita melihat Bedoyo pada umumnya, rasanya itu mesti ada rasa agung, ada rasa anggun, tapi juga ada rasa semeleh, ada rasa menep gitu. Jadi ada, sebetulnya tari Bedoyo sendiri kalau yang sudah mapan gitu, itu bagian dari meditasi. Jadi bukan untuk pamer keluar, tapi lebih ke hubungan dengan Yang Maha Kuasa gitu. Itu lebih ditekankan, sehingga memang bagi penari rasa religius, rasa spiritual itu lebih muncul ya. Maka tidak, sebetulnya termasuk tidak mudah menari Bedoyo itu, mesti diperlukan kemampuan menari yang baik atau kemampuan kepenarian yang baik untuk bisa menari Bedoyo. Ya, kalau di Mangkunegaran ziarah ya, kalau puasa itu tergantung pada orangnya. Mungkin kalau penari-penari dulu yang melakukan itu. Kalau di Bedoyo Ketawang masih harus disengker gitu, harus puasa gitu. Tapi kalau yang Bedoyo Angler Mendung ini sejauh saya tahu tidak. Tapi biasanya sebelum kita menari pada acara Jumenengan itu mesti ini kita nyekar di mengadek gitu. Jadi kita biasanya juga tetap ada ritual yang dalam juga gitu. Jadi setahu saya juga mereka sebelum menari juga harus semacam meditasi ya, harus hening gitu. Maka dulu pernah juga terjadi ketika pelatihnya berganti yang baru, itu seringkali ada perbedaan pendapat gitu. Karena dulu kita minimal 1 jam sebelum pentas, bahkan 2 jam sebelum pentas itu harus sudah selesai berdandan. Ya, ketika sudah selesai berdandan itu kita kemudian semacam meditasi. Tidak boleh berbincang dengan orang, tidak boleh apalagi gojek gitu. Kita mesti menunggu waktu untuk menari itu, kita lebih banyak mengheningkan cipta gitu, lebih banyak hening gitu. Nah, ketika ada yang waktu itu saya lihat sendiri ketika pelatihnya itu berganti yang baru, terus ketika mau menari itu masih seperti disuruh pemanasan gitu, para penarinya disuruh pemanasan gitu. Nah, ini yang termasuk Empu, yang Bu Tarwo itu ya menegur, harusnya memang sudah nggak boleh mereka
itu harusnya mereka memang hening, mengheningkan cipta gitu, meditasi gitu. Itu jadi ada tampaknya ini kan ada perbedaan nih antara yang muda dengan yang tua gitu. Nah, iya memang sebetulnya menari sendiri ya hatinya harus bersih. Ya kalau iya jadi harus bisa apa ya konsentrasi. Nah, jadi ya kalau menari konsentrasi sepenuhnya untuk itu mengekspresikan itu tarian. Tapi sebetulnya bukan untuk pamer, sudah hilang itu ya keinginan untuk pamer itu. Jadi harus sudah tadi saya katakan menep tadi. Ya kalau di Mangkunegaran enggak. Kalau di Bedoyo Ketawang ya. Di Bedoyo Ketawang itu memang masih mensyaratkan penarinya gadis ya. Yang suci, tidak sedang haid gitu. Nah, tapi saya juga enggak tahu apakah ini akan berlaku terus atau nanti kemudian ada perubahan gitu. Karena kalau di Mangkunegaran saya lihat penarinya ya ada yang sudah menikah gitu. Sepanjang dia kemampuan kemenariannya memungkinkan, ya itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada prasyarat itu. Harus gadis, begitu-gitu, tidak ada persyaratan itu. Ya, kalau di keraton itu dulu, gitu ya, dulu mengapa mereka harus gadis? Mengapa mereka harus tidak apa mereka dalam harus keadaan suci gitu? Karena memang itu kan dianggap pertemuan ya pertemuan suci antara Raja Jawa dengan Raja Laut Selatan itu kan Kanjeng Ratu Kidul itu. Jadi pertemuan mereka memang dianggap pertemuan yang suci dan pertemuan mereka dianggap juga akan bisa mempengaruhi kemakmuran, kesejahteraan ya masyarakatnya gitu. Jadi itu sebuah pertemuan ritual yang juga disebut sakral gitu. Ya sebetulnya malah yang angka 9 ada mas. Angka 7 akhirnya ya O7 itu apa pitulungan jadi selalu mohon berkah mohon rahmat mohon perlindungan dari yang maha kuasa gitu. Tapi kalau yang 9 itu kan memang banyak makna bahwa 9 itu sebetulnya simbol dari kaitannya ini alam semesta ya isi alam semesta itu ada matahari, ada bumi, ada tanah, ada api, ada itu. Unsur-unsur itu sebetulnya juga bisa disimbolkan melalui penari itu. Yang lain sebetulnya itu simbol juga hawa nafsu manusia. Ada 9, maka ada babahan hawa songo. Jadi ternyata manusia itu punya banyak apa ya nafsu. Nah itu juga disimbolkan ada 9 lubang yang ada pada diri manusia. Ada mata 2, telinga 2, hidung 2, mulut terus alat pembuangan dan alat kelamin gitu dan 9. Nah ketika manusia sudah bisa mengendalikan 9 hawa nafsunya itu, nah dia itu yang akan menjadi manusia yang luhur, manusia yang suci gitu. Jadi sebetulnya itu juga simbol dari 9 nafsu manusia gitu. Jadi itu jadi 9 sendiri itu bisa dimanai bermacam-macam gitu. Iya, kalau Bedoyo ya. Kalau yang jumlah 7 itu memang dulu perjanjiannya tidak boleh menyamai raja kan Mas, tidak menyamai keraton. Jadi nanti dianggap walat ini, jadi memang nggak boleh. Jadi maka baik di Mangkunegaran maupun di Paku Alam itu bedoyonya 7. Ya penarinya 7, tidak 9. Jadi memang keraton sendiri juga tidak mau disamai atau memang Paku Alam sama Mangkunegaran itu apa ya
memahami kedudukannya sehingga dia tidak tidak melanggar, iya tidak menyaingi tidak menyaingi di keraton. Iya, kalau menurut ceritanya sih tradisi itu dulu dilakukan, ya. Tapi pernah vakum gitu mas, pernah tidak dilakukan. Terus kemudian di awal tahun 1980-an itu diungkapkan kembali, bahkan ketika masih Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang ke-9 itu pernah ditarikan hanya 3 orang gitu. Nah waktu itu kenapa tafsirannya 3 orang? Karena waktu itu ada dokumen yang mengatakan bahwa beliau disertai 3 penari. Gitu. Nah terus setelah ini ada semacam penggalian lagi, rekonstruksi kembali waktu itu. Terus menjadi 7 orang. Terus setelah itu tradisi itu berlangsung ditarikan oleh 7 orang. Itu yang 7 orang berarti tahun 1980 itu? Iya, itu awal-awal mulai merekonstruksi, menggali kembali itu awal-awal itu. Saya kurang ini ya, kurang mengerti secara tepat, tapi waktu penggalian 3 menjadi 7 itu saya ada, jadi saya ya sebetulnya ikut terlibat gitu, ikut tahu gitu. Mungkin ketika ditarikan 3 orang itu hanya 1 atau 2 kali ya waktu itu, terus sudah menjadi 7 terus sampai sekarang. Sebetulnya Mangkunegaran itu datanya cukup lengkap. Perpustakaan itu cukup lengkap. Jadi bahkan seringkali ini kalau ada pertunjukan terus ada kertas acaranya itu masih ada di Mangkunegaran itu. Tahun-tahun yang lama itu masih ada. Itu hal yang susah, Mas. Ya. Penarinya sendiri selalu berganti. Kita tahu setiap penari itu pasti punya interpretasi, ya. Meskipun koreografinya sama, tapi pelaksanaannya bisa berbeda karena interpretasi masing-masing orang yang zamannya sudah berbeda itu pasti akan berbeda. Jadi saya yakin sebetulnya ada perubahan karena penarinya juga berubah, bahkan juga pelatihnya sendiri. Sesepuhnya sendiri kadang ingin, oh kok luweh penak seperti ini gitu ya. Bahkan mungkin di musik saja, oh ini temponya lebih pelan, oh pada bagian ini lebih cepat, oh ini harus lebih ini apa ya, lebih regeng, lebih apa gitu. Ada perubahan-perubahan. Bahkan sekarang yang penanggung jabri karawitan juga sudah ada perubahan juga. Karena seperti kita tahu Pak Hartono juga sudah mulai kurang aktif di sana gitu ya. Sehingga yang muda-muda ini diberi. Bahkan saya lihat banyak yang dari ISI sekarang sudah ikut terlibat di sana. Jadi saya yakin sebetulnya baik garap karawitan tari maupun tarinya itu sendiri sudah mengalami perubahan kalau itu dilihat secara detail gitu. Jadi meskipun koreografinya sama, tapi dalam pelaksanaannya seringkali berbeda. Wah, kalau di Bedoyo Ketawang, tembangnya isinya juga masih itu, kayak dialog, kayak syair orang yang sedang bercinta. Gitu. Ya, karena itu makna ya, harapannya itu kan pertemuan Kanjeng Ratu Kidul dengan waktu itu Panembahan Senopati, ya, kemudian di diteruskan raja-raja berikutnya gitu. Meskipun saya pernah mendengar cerita dari beberapa ya dari seseorang yang ada di keraton itu, katanya pernah ketika ini Ingkang Sinuwun Pakubuwono ke-10 itu istilahnya baru bercinta dengan Kanjeng Ratu Kidul,
di Songgobuono, itu kan ada Songgobuono. Di Songgobuono itu katanya sempat ini Engkang Sunan Pakubono ke-10 itu jatuh. Nah, ketika jatuh itu katanya Kanjeng Ratu Kidul itu mengatakan, "Eh, anakku," gitu katanya. Itu entah cerita benar apa enggak, tapi saya langsung mendengar dari. Nah, penangkapan mereka, oh berarti dah itu sudah dianggap anak, apakah kemudian raja-raja setelahnya juga masih dianggap kekasih gitu. Tapi kalau yang saya tahu, musiknya masih. Jadi syair-syair di dalam sindenan Bedayan itu yang digunakan masih sama. Kalau Angler Mendung kan beda, Mas. Angler Mendung bukan percintaan loh. Angler Mendung kan justru perjuangan tadi, perjuangannya. Ya kalau itu sih syairnya isinya lebih lebih banyak pujaan ke kan ini Raden Mas Said. Jadi menggambarkan bagaimana dia berjuang, bagaimana dia ini sebagai seorang prajurit yang pemberani gitu-gitu, tekanannya di sana. Tapi paling tidak Solo punya keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain ya. Mang Bedoyo Ketawang itu juga menurut saya sampai sekarang masih luar biasa. Ya, meskipun banyak hal di dalamnya yang rumit gitu. Budaya Angler Mendung juga masih sangat eksis gitu. Jadi baik di Kasunanan maupun di Mangunegaran ya punya keistimewaan gitu.